Papa. Wah, pakem. Tolong nikahkanlah saya dengan laki-laki yang kucintai. Dua, sapu tangan habis. Cincin apa? Cincin kawin. Kendak katik dalam Islam. Rambut maki disisak. Disasak. Maki baju lah. Patas ini. Terbuka dada ini. Tak ada saya omong ke jingok anak pun. Duduk, bukan duduk model kami lanang ini. Duduk-duduk model itu. Nikin nunduk. Apa tak terpacung ninggal doanya? Khotbah nikah itu baca khotbah Jumat. Salah-salah sampai. Untung tak terbaca telkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin wa rasulah. Itu pengakuan kita. Buktinya kira-kira yang kita gawakkan, amal yang kita saat ini akan kita persembahkan di hadapan Allah Ta'ala, kira-kira apalah respon Allah kepada kita dengan ulah tingkah laku gawe kita yang salah, dengan perbuatan yang tidak benar. Kiai sudah bersurah, kiai lah nyampaikan, ustaz lah ngejuk tahu, ustazah lah ngenerangkan, masih yang tidak katik dalam hukum Islam kita buat, yang nyalai hukum Islam kita gawikan. Nenek puyang kita sudah nyuntuhkan kita, yang kita masih nak ngawikan cara baru. Kira-kira yang nak digawikan tu, coba bertanya, ustaz kami ni nak nganten ke? InsyaAllah nak kami ni betina, besan kami ni lanang. Aku ni ustaz habanya lah nak katik lagi. Maksud cek ngapa ngomong macam itu? Dak, kami tu dak katik tempat bertanya kalau macam mak mana cara benarnya ustaz. Pernah tak kita pergi macam itu ngari kiai dokin nak urusan penganten, urusan nak ngunting ke, urusan nak nyunat, urusan pindah, tanya dengan orang ngerti. Benar tak ustaz jumlahnya ni mak ini, mak ini, mak ini? Benar tak kiai mak ini, mak ini, mak ini? Bingin bu, nak nganten kenemui kiai dokin, baca kitab. Tanggal berapa bagusnya? Bulan apa bagusnya? Mak mana nyampak tanggalnya, nyampak tanggal berapa? Direkin kalau. Mak ini hari tak kati aji lagi kiai. Duduklah luar organ lah. Kiai ni tadi. Nah, kul 10 lah dijemput ni. Ceramah kurang sepapat 12. Ya Allah Rabbi. Dicungai gulu sakit. Nondok ingus betul. Mak mana lah haji je. Dan hati aku lagi. Kapan yang dipeloi? Yang cara-cara baru ini. Sangkonya cara baru tu benar. Ada cara baru bu yang nyalai hukum. Laju ini. Laju. Ibu boleh mana hukumnya? Coba. Anak anak ngizinkan bapak ngawinkan dengan lanang lain. Papa. Wah, pakem. Tolong nikahkanlah saya dengan laki-laki yang kucintai. Dua, sapu tangan habis. Apalah bahasa itu? Anak betina itu biar dia tidak galak kalau bapaknya berhak ngawin ke dia. Kau mesti berlaki dengan si anu. Tidak boleh tidak? Wajib. Itu namanya wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang berhak menikahkan anak betinanya. Walaupun anak tidak nerima. Dia punya anak, dia berhak. Ini tidak, papa, nikahkanlah saya. Itu bahasa-bahasa tidak benar.
seolah-olah bapaknya tu dia izinkan oleh anaknya untuk nikahkan. Jadi kalau anak anda, bapak kata harga diri. Oh, berterangisan bunga mawar. Aku tapan kucungai tahu tu lah. Allahu Akbar, macam-macam segala ini, segala ini. Pakai cincin pula, cincin apa? Cincin kahwin. Kendak katik dalam Islam pakai cincin kahwin, cincin tunangan. Bingin tuang pelembang cuman untuk ngiket. Anak kita ni galak nian dengan anak dia. Datanglah wong tua tadi sanjo. Nah ini tando kami tu, anak kami tu ngendak anak kamu nian. Nah ini cincin sengah suku. Ngiket, ngiket. Dana tukaran cincin. Sampai banyak wong lanang pakai cincin emas. Katanya itu cincin kawin Ustaz. Jadi supaya lakinya tu kapan berjalan pakai cincin dijingok tino lain bahwasanya dia telah berbini. Oleh mana syariat hukum yang macam ini kakek nak ngomong depan Nabi. Manusia-manusia yang seperti ini bakal ngomong di depan Nabi. Yang ibu bapak yang bakal milih anggota DPR, yang milih bakal milih pemimpin, yang milih pemimpin wong kafir, depan Nabi gak bakal ngomong. Padahal kita salah milih. Ni gak njok jilbab tipis galak kalau. Jilbab no regol 10,000 tu tahan nyocok dia. Bu Yan jangan nak piara bu. Ni kaget tunjuk baju seragam mereka galak galau milih dia. Ya? Ha? Ya bukannya sini, yang lain. Ha? Oh Cik Hoi nak nyalon juga. Ha? Nah hati-hati jadi jingok. Nah, oh ini ustaz ini ke sini, kiai ini macam ini. Kan nomor HP ada, WA ada, bertanya. Jangan sampai salah. Karena diatur juga Rasulullah datang itu mengatur politik. Kan sekarang di Indonesia ni bu kami, kiai tak boleh berpolitik. Tapi Pak Jokowi ngawak. Ngawak kiai. Ujinya kiai tak boleh berpolitik. Dunia ni sudah kalang kabut ibu. Sudah kalang kabut bukan main. Nak benar-benar. Pagi tadi habis subuh muka WA. Aku ketawa dewek apa aku ni gila juga. Wong gila didata. Wong gila didata untuk supaya memilih calon pejabat. Wong gila nak diribai. Jadi kalau wong gila dikongkon milih pejabat, yang gila tu yang buat undang-undang apa wong itu gila? Astagfirullahaladzim. Wong gila tu bu tak katik hukum. Yang dia nak telanjang itu nak pasal 16 ada wong gila sih kok kalau betino tidak baju pokok telanjang bulat jalan pinggir jalan belarian. Singgonya kita yang sehat ini menggil. Aduh gila galak telanjang betino di pasal 16 ini. Ingat aku masih kain. Lah ya memang dia pernah liwat kan kamu. Ya tidak dona kita nak munafik memang ada yang liwat. Ada yang lanang. Lanang gila, pesepan panjang, cuman jahitannya lepas. Ada? Ada. Dia orang gila. Dia nak makan banyung got, dia nak makan sampah. Wong gila. Mungko nak dibikin hukum. Nak dibuat undang-undang. La haula wala quwata illa billah. Ngomong pejabat, S1, S2, S3, S campur. Ujung-ujung hekok babo. Nah hati-hati bu. Jadi kita menginginkan 70,000 4,9 M
termasuk yang bakal mendapatkan satu keistimewaan di sisi Allah. Siapa mereka? Orang yang langkah kehidupannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kan galak pergi tempat orang meninggal. Nah, banyak dikit orang betina melok ngantar ke kuburan. Banyak. Siapa ngajarinya? Nah, kalau kita di kampung alhamdulillah masih selamat. Wong-wong yang komplek ini. Iya, komplek. Ya, komplek Palang Merah. Komplek Kedung. Hati-hati, bukan gawe itu. Kalau ada kampung kami sana 14 hilir, mulai betina nak melok nganter. Ada saya bapak, bu. Ada, aku ni ada di situ, mulai. Belagilah, belagilah, ada topik, kamu cecotang ni kalau belagilah. Bukan tu kato ini kan. Di 14 hilir tu kami ni bertetangga dengan orang Buddha. Cino-cino yang Konghucu, yang galak ke Kelenteng. Wong Kesten-Kesten itu yang ke gereja. Banyak. Tak ada saya sebutlah wong-wongnya. Kawan kami main. Kalau wong engkongnya mati, nyeknya mati, dia melok ngantar ke kuburan. Ya mana kendak dia? Agama dia. Agama kita tidak ngajar ke apa nak pelok-pelok itu. Tahanlah yang laki tadi mati, bini melok ngantar. Oh, singa terlalu lombok lah, papa. Bapak. Laki umurnya 50, bininya umur 40-an, 30-an. Masih muda. Jadi bahan awasan wong. Jadi bahan jingoan wong, jadi omongan wong. Sian-nian dunia ni mati. Harta naik, nyawa seret. Wong dingin galak itu. Harta naik, nyawa seret. Ya anaknya duiko, ya Allah. Mana jodohnya lah lambat. Atau bau naik nyawa seren. Nyambung pula si kawan ni ngomong, bini masih muda. Itu no baju hitam itu. Yang lagi ngosok makin minyak angin tu. Bini itu. Tak apa muda eh. Lah mulai lah inawasan itu. Muat dosa dengan aku. Teko yang ngeduk tu, ngeduk-ngeduk kena dapur kan wong ngawas dino. Jadi kalau sudah nyalai syariat macam itu, itulah nyalai syariat. Berkali-kali bu diomongkan, kalau nganten ke pengantin betino tak usah disanding ke dengan pengantin lanang, masih baik. Omongan tu akad nikah di masjid memang sunat, akad nikah di masjid. Cuman yang tuanya melok kalau bersusun. Pengantin tu kalau dia punya pengantin yang terti di agama ibu, pakaiannya rapi, berjilbab, nutup aurat. Yang terkena yang tidak rapi itu, rambut maki disisak, disasak, maki baju lah, batas ini, terbuka dada ini. Tak ada saya omong ke jingoan apanya. Duduk, bukan duduk model kami lanang ini. Duduk-duduk model itu. Nikin nunduk. Apa tak termacung ninggal doanya? Khotbah nikah, itu baca khotbah Jumat. Salah-salah sampai. Untung tak terbaca telkin. Ya Allah. Masjid Agung berapa kali ditemui mak itu. Mulutku ni jahat baik bu. Komong ke dengan pengurus. Tak pula diribai. Memang kepengen galau akad nikah macam itu. Cuma itu nyalai syariat. Yang benar cara kita lama tu lah. Pengantin betina, pengantin lanang akad nikah hari Jumat 8.10. Makan lakso. Ketan punal. Nah. Sekayo. Colet dengan sekayo ketan tu. Atau ketan tadi masuk ke jiwa lakso. Kayak uangnya tadi. Nah. Hari Jumat pergilah. Wacak, wacek, majiung 20. Pengantin betino ada di rumah bertangas. Beng, mok-mok itu nah.
Ha, berbololo. Ni mak-mak eh pakai beras. Iya. Sudah tak direndam jero itu budak itu. Jero. Bertangas. Biar renteng penganggon. Tidak kata nekin-nekin. Baliklah mak ni tadi nak gadaguduk-gadaguduk nonton nyai ngawaklah keris. Nah, keris ni lah yang bagi kau madem ni. Kalau keris bergerak kau mati. Tidak salah ibu, tidak salah galo. Alhamdulillah berkat rumah tanggonyo berkat sampai tua. Maka itu ibu, wong zaman dulu setiap langkah perbuatannya tidak lepas dari aturan-aturan. Walaupun ada juga yang nyalai, ada juga yang tidak sesuai dengan syariat. Pakai nak mandi kalau 7 bulan apa dia nyampak ke teluk apa? Kalau teluk tu leket, budak tu nyungsang. Kalau telok tu meles dari pucuk, beranak lancar. Ya pula man telok campak dari pucuk, meles. Ha? Ada kadang-kadang memang nyalai juga. Yang nyalai tak usah dipeloki. Kaget kita ibu, apa bahasa Palembangnya? Acua. Cua. Cuga. Nangis. Sedih. Di hadapan Allah, Nabi Muhammad tak bakal nerima kita. Dalam mele politik tadi juga apa kata Nabi? Isma'u, dengar oleh kamu. Akan datang di setelah aku nanti al-umara, para pemimpin yang mereka itu berdusta dan zalim, tapi ada orang yang mendukung mereka, membenarkan pendustaan mereka, mendukung kezaliman mereka. Apa kata Nabi? Aku berlepas dari mereka dan mereka tak diakui sebagai umat. Tuh. Jadi ibu, menentukan nasib kita di akhirat, terima tak diterima oleh Nabi Muhammad dari apa yang kita gawikan saat di dunia ini. Oh, kupo banyu pulau. Cem-cem storing ni. Ha? Maka itu ibu, alhamdulillah kita Palembang di mana-mana ada maulud Nabi. Ibu jangan tidak pergi, pergi. Cuman minta izin dengan laki jangan lupa. Ya. Ha, zaman ni kan ada telepon. Zaman malam misal katik telepon malam ngomonglah. Insya-Allah ibu, di mana be kamu pergi acara-acara maulud, di situ bakal mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membenahi kehidupan kita supaya di akhirat kita pacak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah, Siti Fatimah. Siti Fatimah itu bu, wanita, pimpinan wanita di dalam syurga. Ibu tahu dalam riwayat ibu, Siti Fatimah itu maki baju. Bu, Siti Fatimah anak Nabi Muhammad maki baju ibu, bukan maki baju ibu. Bajunya ibu ada 20 tampelan. Anak Nabi. Karena Islam memang ngajarkan bukan soal baru, bersih. Anak Nabi penduduk syurga, pimpinan wanita di dalam syurga, maki baju 20 tampelannya. Pikirlah. Jadi jangan sampai kita tuh ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, kepengen kumpul sama Nabi Muhammad, tapi yang diajarkan oleh beliau, tidak kita respon, tidak kita ikuti. Sayang. Di akhirat Nabi tidak akan mendapatkan tidak akan memberikan kepada kita syafaat. Kalau kita sudah tidak dapat syafaat Nabi Muhammad, cuma tak Allah Ta'ala yang tahu macam mana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di akhirat kaget Bapak Ibu, bukan cuma kita umat Nabi Muhammad yang berharap syafaat Nabi Muhammad, bahkan semua Nabi dan Rasul pun mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan karunia daripada Allah Ta'ala, kelebihan-kelebihan
dengan kelebihan ini insyaallah membahagiakan kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.